Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu, dan bermula bagian kalimah. Hu ke kalimah. Karena kalimah itu enggak ada ta marutoh, hu-nya laki-laki. Hu. Kalau ada ta marutoh, wa aqsamuha. Samuha. Salah satun. Kenapa salah satun? Karena aqsamu itu jamak. Jamak. Mufradnya qasamun. Nah kalau jama itu mau nggak mau pakai tamaruto salah satu. Bermula bagian kalimah itu ada tiga. Nah ini terjadinya kalimah tiga. Pertama ismun, isim. Isim itu nah di teh kata nama garis miring benda. Isim adalah kata nama garis miring benda. Otomatis bukan kata kerja. Kalau bahasa kitanya isim itu bukan yang bernyawa. Isim. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga huruf, kata keterangan. Yang ketiga huruf, kata keterangan. Sudah. Kalau tiga-tiganya udah ada, ja'ali maknan, baru mempunyai makna. Ciri isim. Nah, ciri satu. A aja dah. Tanwin. Contoh. Baitun. Rumah. Mana tanwinnya? Tun. Tun. Berarti baitun isim. Isim. Kenapa disebut isim? Karena ada tanwin. Tanwin. B. Ada alif lam. Albaitu, rumah. Sama. Tanwin, baitun. Ada alif lam, albaitu. Mana yang sama? Rumah. Cuman ketetapannya beda. Kalau baitun, rumah. Rumah siapa aja? Rumah. Kata umum. Kalau albaitu, rumah satu. Satu rumah. Itu bedanya. Kalau baitun, rumah umum. Rumah siapa aja? Banyak ya. Enggak banyak, pokoknya rumahnya enggak ditetapin satu. Baitun. Tapi kalau albay itu khusus satu rumah. Dari segini aja kalau kita baca kitab. Contoh. Wa'aqsamuhu, dan bermula bagian kalimah itu salah satu ada tiga. Ismun, isim. Tanwin. Berarti isim ini satu apa banyak?
satu banyak dirinya tun itu manduin. Tapi kalau salah satu al ismu berarti cuma satu satu, makanya isim itu banyak namanya. Ada isim munsharif, ada isim ghair munsharif, ada isim jamak taksir munsharif, ada isim tasniyah jamak ghair munsharif, ada isim tasniyah, ada isim lima mudzakkar salim, ada mudzakkar salim, ada muannats salim. Kenapa? Karena is ismun tanwin berarti isim banyak. Nanti dibahas yang kedua wafi'lun tanwin juga berarti fi'ilnya satu banyak banyak banyak. Ada fi'il madi, ada fi'il mudore, ada fi'il amr, ada fi'il lima. Suatu majid enggak? Ya itu isim fi'il lima banyak. Waharpun dan huruf tanwin juga berarti huruf itu enggak satu, ada banyak. Ada huruf jar, ada huruf sumpah, ada huruf o atop, ada huruf sifat banyak. Nah kalau ada ini semua baru ja'al limanan jadilah makna. Nah huruf ini buat keterangan, kita ambil contoh isim. Pertama isim dulu, kita langsung global aja. Satu isim mufrad munsharif. Mufrad munsharif. Isim mufrad. Mufrad artinya satu. Munsharif nerima tanwin. Isim kata nama atau benda mufrad satu, satu aja. Munsharif cirinya nerima tan, itu tanda tanda tanwin. Nah, berarti baitun isim mufrad munsharif. Munsharif cirinya tanwin. Tanwin. Mufrad isim mufrad munsharif bisa jadi isim tasniyah. Isim tas ya. Isim kata benda tasniyah amannya dua. Jadi enggak satu lagi. Baitun jadi baitan. Baitani. Artinya dua, dua rumah. Tiga, dua jadi rame, jadi jamak. Jadi jamak mudzakkar salim. Jama banyak muzakar laki-laki salim, yaitu selamat dari penyakit. Laki-laki kenapa? Karena gak ada tambah bruto. Nah kalau jama baitan, baitani, baitun, baitani jadi buyut. Bukan, itu sorobnya. Kalau jama muzakar salimnya baitun. Baitun. Nah ini disebut
ciri ropaknya semua. Nah, cara kesimpulannya begini. Isim mumprot munsorib ropaku doma. Isim tasniyah ropaku alif. Zaman muzakkar salim ropaku patah. Wow, nun ya? Ya, nun buat simbol aja, sekarang wow. Nah, kalau sendi satu kata. Nah, kita lihat di Quran. Alhamdulillah. Kenapa du? Du, mufrad munsharif. Mufrad mun? Sharif. Kenapa du? Doma. Doma, cirinya doma. Ropanya do? Ropanya doma. Ciri mufrad munsharif apa? Cirinya du, doma. Ciri mufrad munsharif? Ropa ku doma. Ciri isimnya? Ciri isimnya? Ciri isimnya. Kayaknya ada doma ini tanwin alif lam alif lam lam alif lam. Kata dasarnya apa? Alhamdulillah. Kata dasar isimnya sama ada itu fiil hamdu albaitu hamdu ham hamdun andun ham hamdun 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 kan cuma tanwin hamdun berarti pujiannya bah banyak ya. Pas alhamdulillah khusus apa umum? Khusus. Kemana? Allah. Allah. Satu. Satu. Maka disebut dalam ilmu balagoh itu disebut alif lam lil jinsi itu, segala jenis puji. Gitu. Berarti itu alhamdulillah khusus ke au. Coba tiba-tiba ada orang baca begini. Alhamdulillah, ada kan? Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah aja. Nah, ini gimana? Bisa enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah, hamdu kan di depan. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah jadi tanwin. Enggak bisa. Maknainya gimana? Enggak bisa, Tat. Enggak bisa. Maknainya? Mujinya kalau aja pakai yang lain. Itu yang lain. Lain. Kan alif lam enggak ada. Karena enggak ada alif lam. Lam jimsi. Begitu. Nih alif lam menunjukkan kata ke baitun jadi albay. Alhamdulillah puji karena ada alif lam maka pujiannya khusus ke Allah. Tapi kalau alhamdulillah pujiannya macam-macam. Memang ke Allah. Tapi dia puji macam-macam. Arahnya macam-macam. Ambil contoh lagi. Sudah segitu dulu dah, takut pusing ya. Takut pusing ya. Sambil kesimpulan. Isim itu bagiannya kemarin kalimah itu satu lafaz. Lafaz itu apa kemarin? Lafaz kemarin yang tersusun dari kalimah. Suara yang tersusun sebagian huruf hijaiyah. Terus rokab artinya lafaz yang tersusun dari kalimat tersusun atau lebih. Terus mufid ber yang mempunyai arti yang membaguskan ketetapannya. Iya. Terus wadok menggunakan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Nah itu kalimat itu
kalau jadi satu kalimat. Kalimat penyebutannya. Bagiannya satu isim menunjukkan kata benda, benda atau nama. Otomatis nggak bisa kerja kata kerja. Kedua fiil kata kerja. Yang ketiga huruf yaitu keterangan. Subjek bukan ya? Subjek bukan, beda lagi nanti. Nah kalau dari ketiga semua baru jatuhnya makna. Nah segitu dulu. Isim makna. Ciri isim tanwin. Terus alif lam. Boleh nggak dua-duanya? Boleh. Albaitun gitu. Oh nggak boleh. Salah sah? Satu. Cuman kalau tanwin menunjukkan banyak. Atau umum. Sedangkan ada alif lam satu khusus. Satu. Terus bagian isim. Mufrad. Sorry. Contohnya Baitun. Rumah. Umum nggak? Umum. Albaitu sama. Itu sama. Cuman maknanya khusus. Satu rumah ya. Terus jadi dua isim tasnia. Baitun. Ditambahin alif sama nun. Baitani dua ruh. Rumah. Ciri rupanya ku alif atau nun alif dan nun. Ketiga jadi jamak mudzakkar salim. Penambahnya wau sama nun. Jadi baitun. Nah contoh. Gonamun kambing. Nah, kambing gonamun. Ini isim apa? Isim mufrad musharif. Kenapa disebut mufrad? Soalnya domah. Ada tan? Tanwin. Ciropanya domah. Artinya? Artinya banyak kambing banyak, ada gibas, ada kacang, macam-macam dah. Ada domba, pedus, gembel, garut, kambing banyak. Tiba-tiba, agonamu, satu kambing. Jadi nggak macam-macam lagi, satu kambing. Apa nih jelas. Terus dijadiin dua. Menamun jadiin dua kambing. Algonamani. Kalau gini nih pakai contoh mulu. Boleh nggak ada alif lam? Nggak ada alif lam. Boleh. Artinya? Dua kambing. Oh maaf Ustaz, nanya bisa diganti alif itu dengan yang alif nama ini? Belum, ini ropa. Kalau nasab baru ke iya. Nasab. Terus, kalau jadi jama, kambing banyak. Yang bisa ngasalin ya. Algonamuna. Terbawa wawu. Paham kan? Boleh nggak ada alif lam? Boleh. Bedanya yang umum dan yang enggak umum. Umum khusus. Yang khusus. Kambing banyak tapi khusus. Domba aja. Tuh. Tapi kalau enggak ada alif lam banyak macam-macam, ada perempuan, ada laki, ada anaknya, ada biang. Ada nih benar. Ada lagi sakit, ada yang udah sehat. Bukan yang tahu itu nih, bukan tahu itu, luar tahu itu boleh. Boleh. Enggak ada alif lam itu kalau kekhususan. Kata kalau giliran Allah enggak boleh. Khusus. Contoh nanti ada yang lagi dipotong. Nah itu berarti enggak pakai alif lam. Ada yang lagi nyolong. Jadi, tapi pas ada algonamuna udah rapi dia. Oh domba aja, jawa aja, yang motong aja pakai alif lam. Dari sini aja udah ketahuan kita ngaji. Pas baca kitab dulul, mana ada alif lam, mana enggak ada, ketahuan menunjukkan kata khusus atau umum. Kalau bahasa Arabnya
isim ma'rifat. Ini nunjukin kata khusus. Isim nakiroh. Ini isim ma'rifat, dirinya ada iklam khusus. Isim nakiroh enggak ada iklam. Am. Itu yang termasuk tiga ini bukan beda lagi. Iya, sama. Menjadi lima gitu sana. Jadi penjabarannya luas kalau bahasa